الحمد لله. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, للشهيد عند الله ست خصال. Orang yang mati syahid mempunyai enam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwal daf'atin. Dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran. Yang kedua, yara maq'adahu min al-jannah. Diperlihatkan tempat duduknya di syurga. Yang ketiga, وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, dijaga dari siksa kubur. Yang keempat, وَيُجَارُ مِنْ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ, diberi keamanan dari ketakutan yang besar ketika dibangkitkan pada hari kiamat. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْكَرَامَةِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, diberi mahkota kemuliaan yang satu bermata darinya lebih baik dari dunia seisinya. وَيُزَوَّجُ مِنْ 72 مِنَ الْحُورِ الْعِينِ, dinikahkan dengan 72 bidadari. وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَهْلِهِ, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya.